Mari simak videonya kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sosialisasi selalu di malam hari dan tidur jam 3, jam 4 selama setahun. Kampanye-kampanye. Setelah itu setelah pemilu hasilnya nggak memuaskan, saya kecewa. Untung nggak gila. Iya, kalau gila bahaya. Nah akhirnya saya coba merenung. Kenapa saya selalu jauh melangkah tanpa perhitungan? Di mana saya ini? Di mana yang membuat saya tetap aktif, tetap bertahan? Kembali ke fitness. Fitness yang membuat saya pun ya banyak teman, dikenali di fitness. Merenung ya. Saat kita bosan, coba aja sendiri dulu. Merenung apa nih yang mau kita rencanakan? Kadang-kadang ya hal tersebut ketika gagal sih baru-baru sadar dari ya. Saya kontak pihak katakanlah federasi saya, ada event apa tahun ini? Spanyol, bulan berapa? November. Itu setelah Lebaran, jadi selesai pemilu saya sempat masih stres, masuk ke puasa ya ritual puasa kita, selesai Lebaran itu saya baru dapat semacam jawaban. Oh, saya harus kembali ke sini. Dan itu satu target. Saya disuruh buat target. Apa targetnya? Dan jadi jawabannya, kenapa bisa kembali eksis, kembali alhamdulillah berhasil ini? Satu, karena ada tujuan tadi. Nah, tampil kita bisa maksimal di panggung, ya tergantung kembali ke pengolahan itu. Jadi makanya hal yang basic ini jangan pernah lepas. Jadi ketika bisa kita tempat turun nih berat badan. Ada bapak tuh mau turun berat badan sampai di berapa pencapaian turunnya? Kenapa bilang itu waktu itu? Kembali kan lagi ke pola itu. Sama halnya dengan bulking mau naikin. Sempat di berapa kita naik berat badan tiba-tiba drop? Coba kembali ke lagi mindset pikiran kita ini. Apa yang kita lakukan waktu itu bisa naik berat badan? Nah, jadi tujuannya cuma target dan rencana. Kita punya target, rencana ada, ya. Itu pasti seiring berjalan. Ada rasa bosan, kadang, cuman nggak sampai berminggu-minggu, nggak sampai berbulan-bulan saya berhenti. Paling ya 1-2 hari atau weekend saya kayak pantai, ya nggak melakukan gym lah 1-2 hari itu. Untuk pola yang lain. Dan kadang saya cheating. Saya makan padang. Kenyang-kenyangnya sampai stres kadang-kadang kenyangan. Usahanya sadar kita. Kenapa saya makan ini? Kenapa saya ngelakuin ini? Nah, jadi hal yang seperti itu memang boleh kita lakukan untuk kembali menjamur yang mensisitator. Kita punya motivasi atau semangat tadi. Jangan ketika diet disuruh makan putih telur, ayam rebus saja berbulan-bulan. Itu syukur bisa bertahan berbulan-bulan. Bosan. Tiga hari putus sudah. Jadi untuk nutrisi juga kita diet itu nggak harus yang putih-putih lah. Bahkan cukup mengontrol porsi yang kecil, tapi timing yang tepat. Jadi waktunya sehari 5-6 kali makan nggak apa-apa. Kalau rasa lapar ya kan kecil kan, pasti rasa lapar sering. Justru itu bagus memacu sistem organ tubuh kita bekerja. Engine sistemnya, mesin tubuhnya bekerja tuh. Jadi kebakaran lemak itu bekerja. Kalau kita latihan, porsi kecil nggak udah banyak. Kalau 1-2-4-5 sendok nasi sama sayur. Sayur kita banyak lah, kangkung, kacang, dan pasti 2-3 jam ke depan lapar lagi. Iya. Buat lagi makan kurang. Bosan telur, ganti ya ayam. Misalkan ayam goreng tapi jangan kulit-kulitnya. Misalkan ya ambil dagingnya aja, dadanya aja. Satu potong, dua potong. Kenapa? Jadi tubuh kita ini kan kebetulan dari lahir kan memang udah dikenalkan dengan rasa. Iya. Makanan tuh harus ada yang berasa. Kalau nggak ada kan nggak enak, hambar rasanya. Kan? Nah, kalau kita paksakan tanpa rasa, itu juga membuat tubuh kita bosan, pikiran kita bosan.
mental kita drop pasti. Saya ini mau hidup karena kata saya marah banget. Iya, jadi marahin diri sendiri. Ya udah pasti karena ada stres kita terlahir dengan rasa. Bagian tanpa rasa itu bermasalah buat pikiran kita. Jadi kembali lagi ke pola makan, gak usah yang terlalu sering-sering banget, gak usah yang terlalu keras-keras banget. Lakukan jumlahnya sesuai dengan yang kebutuhan, waktu yang tepat, jenis yang tepat. Jumlah, jenis, waktu. Itu aja belajar. Itu yang mungkin mudah-mudahan lah ya, pertemuan singkat bisa bermanfaat. Namun satu hal kuncinya rencana. Jangan ikut-ikutan sifatnya. Kalau ikut-ikutan atau asal-asalan ya cepat bosannya, cepat perginya. Lalu yang berikutnya, pahami hal yang basic, kembali ke basic dulu, baru melangkah ke tahap suplemen. Karena ini kan semuanya menggunakan anggaran. Nah, kalau anggaran kita misalkan pas-pasan, maaf, ketika nggak ada hasil kita juga drop. Oh, gila, gua udah buang-buang duit di suplemen. Bahasa kata lu, ya lah, suplemen nggak bagus nih. Saya dicipu sama si A, saya dibohongin sama si A, si B, mulai berpikir negatif sehingga ya stres sendiri gitu. Nah, jadi hal yang basic pahami, pelajari, 4 sehat 5 sempurna jangan pernah dihilangkan. Lakukan jumlah jenis waktu untuk makanan sama sih dengan jenis juga. Gak usah lebih dari 2 jam 3 jam terlalu mubazir, jadi mendingan efisien waktu. Hampir rencana kan hari ini mau main dada, udah fokus dada, bem, selesai itu. Kalau di sini kalau main, cerita yang banyak. Tapi yang banyak. Mau gimana, itu tapi ya mau 3 jam, 4 jam ada. Itu kasih mati wifi, Jo. Kalau kalian kasih mati wifi, cerita lebih panjang. Lebih panjang. Kita bagaimana menghilangkan itu. Iya, itu kayak wifi atau handphone, memang wifi lah fasilitas memang udah tanggung jawabnya pemilik ya. Itu bagian dari kelengkapan. Namun ini semua kembali kita sadari di pribadi masing-masing. Makanya seperti saya bilang tadi, tujuannya mau ngapain di sini, prinsipnya itu. Kalau tujuannya mau lari, kita fokus lari selesai, baru kita ngobrol, baru kita wifi, baru ya sekali ambil pamsi, saya kalau komplain sumber datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.